mohon izin akan menyampaikan pengumuman khususnya kepada Halo, Pak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap beserta tim monitoring Musrenbang Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Forkopimcam Kecamatan Binangun, yang kami hormati Kepala UPD Badan Dinas Instansi Wilayah Kroya dan Binangun serta tamu undangan yang kami hormati pula. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2023 tingkat Kecamatan Binangun dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2024 pada hari ini Rabu 25 Januari 2023. Mengawali acara
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Darmi. Yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan selamat datang dari Camat Binam. Yang kami hormati Bapak Nurindra Wahyu Wibawa Esos MSI, disilakan. Amdan wasyukran lillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Kepala Kepala Kabupaten Cilacap pada waktu ini, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang kami hormati, rekan-rekan Forkopimcam Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek Binangun yang kami hormati, para kepala dinas UPT, dinas instansi dengan kecamatan Binangun dan distrik Roya yang kami hormati, teman-teman kepala desa yang kami hormati, ketua tim penggerak PKK kecamatan, tim penggerak PKK desa, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua delegasi yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Binangun tahun 2023 untuk kegiatan tahun 2024. Sampaikan selamat datang terlebih dahulu kepada segenap anggota DPRD dan juga tim monitoring dari tingkat kabupaten serta Bapak Ibu peserta Musrenbang Kecamatan Binangun tahun 2023 untuk kegiatan 2024. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, mohon izin untuk tata tempat, mungkin ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini bukan berarti ada perbedaan strata, tidak, tapi semata-mata karena keterbatasan tempat kami yang memang pendopo kami kecil, sehingga semuanya insya Allah kami muliakan dalam rangka Musrenbang Kecamatan pada tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan Bapak Anggota DPRD, Bapak Ibu Anggota DPRD dan Kepala Bekerja bahwa hadir di hadapan Bapak di sini ada perwakilan kepala desa, kemudian ada dari UPT dinas instansi Forkopimca, kemudian dari lembaga-lembaga desa atau masyarakat kalau memang termasuk di dalamnya. Insya Allah semua dalam rangka menyepakati apa yang menjadi kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kami ingin melaporkan juga bahwa proses perencanaan Musrenbang Kecamatan ini melalui jalan yang cukup panjang, Bapak Ibu. Kita ketahui bersama bahwa di bulan September dan Oktober 2022 kami menyelenggarakan Musrenbang tingkat desa. Di sana kegiatan-kegiatan diusulkan mulai dari yang didanai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan pusat, dan juga kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana desa maupun dari Bansus dan Banprop. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian menginjak tahapan berikutnya adalah yang alhamdulillah pada tanggal 19 Januari kemarin kita bertemu lagi untuk menyepakati beberapa usulan-usulan yang akan ditetapkan. Usulan itu pada kesempatan hari ini insya Allah sudah clear. Jadi harapan kami di Musrenbang Kecamatan pada kesempatan pagi hari ini
Mudah-mudahan Allah memberikan itu kepada kita, diberikan kelancaran. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menginformasikan beberapa kegiatan yang telah dicapai berkaitan dengan anggaran, bahwa tercatat dalam catatan kami di tahun 2022 Kecamatan Binangun sedikitnya mendapat alokasi pendanaan 14.052.070.000 dalam kurun waktu tahun 2022. Adapun rinciannya antara lain jumlah bantuan keuangan khusus kabupaten 4 miliar, kemudian jumlah bantuan provinsi Jawa Tengah 2,741 miliar, jumlah bantuan dari OPD kabupaten yang ada di OPD-OPD kabupaten, OPD-OPD di Kecamatan Binangun sekitar 4,9 miliar. Sedangkan jumlah bantuan yang bersumber dari APBN, kita mendapat alokasi APBN terutama di dua desa yaitu Pesawahan dan Binangun, betul gak Pak Kades? Kemarin sekitar 2,2 miliar. Jadi total semuanya adalah 14.052.070.000. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada peningkatan, mudah-mudahan, dan di tahun 2024 pun harapannya juga demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya nanti akan disampaikan beberapa informasi berkaitan dan kebijakan pembangunan dari Bapeda maupun dari DPRD. Kami mohon kepada kita sekalian untuk dapat mencermati apa yang menjadi kebijakan, dan marilah kita dukung ya, karena kita yakin bahwa apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap pastilah sesuatu yang positif dan mendukung kegiatan-kegiatan di Kecamatan Binangun pada umumnya. Dan saya mengingatkan kembali, menginformasikan juga Pak Dewan dan Bapeda bahwa salah satu primadona Binangun dan kontribusi Binangun terhadap Kabupaten Cilacap, kita adalah kecamatan penghasil beras. Kita surplus cukup tinggi, itu hampir lebih dari 21 ribu ton tiap tahun. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ini tidak lepas juga dari infrastruktur yang telah dibangun di wilayah kita, dan juga potensi-potensi pertanian yang lain yang menjadikan kita surplus cukup tinggi dan menjadi lumbung salah satu kecamatan yang menjadi lumbung beras di Kabupaten Cilacap. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.